اسأل. Imam, kenapa dulu? Anda bodoh kah? Iya. Silakan berdoa ya, Pak Imam. Jangan dulu. Jangan, soalnya kan kalian ditunggu jamaah. Karena berdoa ya, Pak Imam. Jangan dulu, yang pertama tadi. Karena bapak ya ulun berdoa, karena bapak ya, Pak Imam. Dulu ya, Pak lah. Ucapan apa lah ulun dulu lah. Iya, berdoa ya, Pak lah. Nah, iya, iya, karena bapak. Iya. A few moments later. Om, tadi imam salah wudu, Om. Oh, imam yang mana? Imam masjid kita tadi itu, Om. Salahnya di mana? Pada sampai siku, Om. Oh, pada bisa dibiarkan langkah itu. Kita harus cari jalan keluar supaya kayak apa caranya, karena itu imam. Kayak apa, Om? Kadang dulu lah. Nah, Om ada benar cara? Kayak ini kita. Ikam kah sekali kena pura-pura bodoh di situ? Berarti yang ulun, ada imam. Iya, berarti ulun pura-pura salah bodoh. Iya, pura-pura salah. Kena aku menegur ikam, mengumai ikam. Oh, iya. Biar imam tuh mendengar juga. Iya. Karena kalau kena kada cara kayak itu, tersinggung imam, kita pulang kada ada imam. Iya. Ngalih pulang cari imam. Iya. Nah, itu. Dan jemaah berkurang juga satu. Iya, bujur. Nah, itu aja. Nah, jadi kena ikam pura-pura bodoh salah. Iya. Om nama menegur ikam menyarik ikam. Oh, iya, iya. Nah, jadi kan paham-paham aja, jangan sarik kan om. Om ini kan menegur nang karena untuk imam tadi. Iya, siapa? Tomorrow. Apa dilihat? Ini nah lu melihat anu, melihat berita yang di Cina tuh orang meninggal. Enggak, kenapa? Yang penyakit virus, Jer. Oh, virus kah? Iya. Virus apa, Jer? Virus corona, Jer. Oh. Corona kah? Anu kah? Apa penyakit nang dirancah mobil corona kah? Lain nih itu. Corona-corona itu mobil biasanya. Ini tahu bang virus apaan ini? Oh. Hei, kayak itu kayak cara bodoh. Salah itu cara bodoh kayak itu. Merasa lah ikam tadi salah. Ikam membasuh tangan, om lihat kada sampai ke siku. Nah, maka dari itu ikam belajar datang ke majlis. Jangan istilahnya usaha-usaha aja belajar. Datang ke CMCM kah, dapat COVID din kah belajar. Ada aja ustaz kita kan. Betakun di sana. Kada bisa kada sah kan bayang kayak itu. Nggih, Om. Ini harus sampai ke atas sini nah. Kada bisa itu tangan diselingsingkan, dibersihi seberataan. Kada bisa disalah-salahnya. Apalagi sampai siku ini ja kada kana. Kada bisa. Berarti salah Om lah. Salah. Belajar kena ustaz sekali. Kada bisa kayak itu. Nggih, Om. Later. Lihat. Si Rifki memposting di grup CMCM-nya jumlah kematian akibat virus corona terus meningkat. Pemerintah Cina mencatat korban tewas akibat virus ini mencapai 213 orang per Jumat 31 Januari 2020. Ada 42 kematian tambahan pada hari Kamis. Sehingga jumlah kematian di pusat coronavirus di Wuhan menjadi 204. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Lain penerulun Ustaz. Pak. Lain Pak Om. Salahnya Om. Nah, inilah karena semalam itu ada imam. Nah, jadi imam ini baudunya ini kebetulan yang melihat dayat. Nah, baudunya itu imam di masjid mana? Di masjid kita. Oh, ya Pak. Nah, itu, jadi wudunya itu kada sampai ke siku, kada basah sikunya ini. Jadi dayatnya bakisah lawan kita, usah kayak apa ini.
Jadi ya kita ini kada bisa dibiarkan, karenanya imam. Banyak bergerak. Nah, maghrib waktu itu. Nah, jadinya maghrib. Maghrib bisa maghrib. Pak? Iya, maghrib bisa. Oh, masih bisa belum di Munawarah. Nah, oh, itu. Oh, iya, iya, iya. Nah, jadi, biar kita lawan dayat, kayak ini aja, kita ulah anu aja, skenario aja. Ikam pura-pura bodoh, tapi bodoh salah. Dayat bodoh. Iya. Supaya apa dayat bodoh? Nah, supaya kita anukan pas ada kena si imam. Nah, imam tuh kebetulan di situ kebetulan ada atau kayak apa kena kita kita ulah lah supaya yang imam ini kada terasa tersinggung di kita singgung. Oh, mana nah, gurunya supaya ada hikmah. Nah, bagus itu bujur. Jadi supaya kada tersinggung lah. Iya, jadi namun kami ulah tabur langsung. Iya. Busia sidin maraju. Nah, maka ih tadi imam sidin ngalih pulang. Iya, bujur bagus nah, imam. Bagus 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 bagus. Ya, jadi, ya itu kan yang seharusnya kita nih. Iya. Jangan bakal karasan menegur orang iya. Bulak-bulakan. Tapi apa gerang salahnya? Ya masalahnya tadi baudunya tadi nggak ada sampai kasiku. Mungkin sini. Iya. Mungkin sini. Iya. Nah itu. Tapi dia nanya kayak itulah. Iya dia nanya kata kasiku tapi nggak ada sampai nggak ada besar sampai nggak ada besar sampai ke kasiku sini. Oh. Nah, jadi kan jurusat dia kan memberikan penjelasan di iya. Di majelis kan artinya salah-salahnya pun harus iya. Di ini harus ditadlik iya. Ya. Wudunya sampai lewatkan nah, batasnya iya. Lewatkan siku ke atas lagi iya, supaya meliputi semua anggota iya. Wudu iya. Sampai hidung ya Ustaz kan dayat kayak apa wudunya wudunya ulun karena sampai siku juga kisahnya kisahnya apa kisahnya salah iya, kisahnya kisah. Salah ulun rekayasa aja kan iya oh rekayasa untuk menegur sih nah, itu kayak Pak mendengar lah imamnya pian menegur tuh nah kebetulan waktu itu subuh itu ada kita mencari momennya juga pas subuhnya lagi mau subuhnya ada oh. Nah jadi kebetulan kita ada juga kebetulan bestilah kapan hadanginya wudu di situ ya bestilah memadanginya kan supaya ada supaya ada iya 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 jadi ya rencana itu kan hendak mencari nang punya apabila ada waktu nang pas iya bujur nah pas waktu subuh inya ada juga kebetulan. Iya. Nah, jadi kita pas kita atur kan Bakodi iya. Lawan Dayat kan. Iya. Dayat kan menang laksanakan nang kayak rencana kita kan. Oh, tadi oh, salah nang bodoh tadi bagus, kan. Bagus, bagus. Salah bulan pian itu. Ya seharusnya kayak itu Pak kita tahu menegur iya. Orang dengan cara yang lembut. Karena ini sudah pernah kejadian dahulu. Waktu zaman Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, ini pernah. Jadi pian ini kayak sudah semusim kisahnya. Iya. Nah, jadi dahulu itu ada orang salah wudu, orang tua. Nah sementara kalau si Hasan Husain kanak-kanakan anak muda kadang mungkin menegur orang tua ya. Lalu pada waktu itu Sayyidina Husain berwudu ya teh berwudu disuruh Sayyidina Hasan supaya salah wudunya jadi Sayyidina Hasan menyaring mengucap kedengaran orang yang wudu salah namun kita ini masalahnya imam pulang salah nah bah, itulah fatal kalau nya kada sah berarti seluruh jamaah kada sah sholatnya iya ini tapi alhamdulillah cara pian menegur itu bagus ya. Iya. Intinya memang Bang semuanya tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu, iya. Belajar, jangan sungkan batakun, apalagi hal-hal penting krusial masalah wudu. Kalau nya wudunya kada sah, sembahyangnya eh Pak, sah kada? Kada sah. Kalau nya wudunya kada sah, sembahyangnya kada sah. Itu urutannya sudah, rumusnya sudah. Nah, jadi ingat akan ini tangan anggota wudu termasuk rukun wudu membasuh tangan iya. Tangan sampai siku itu pun kita suruh ilal marafiq ini itu disuruh kita lebihi lagi daripada mirfaq iya. Ini mirfaq harus di sini ini namanya mirfaq nah disuruh lebihi lagi iya. Supaya liput wudu kita nah kalau masalah rambut kenapa aja sedikit basah itu pun harus rambut di kepala misalnya mohon maaf kalau ada orang rambutnya apa ngarannya tuh panjang gondrong gondrong kapet kalau gondrong rambutnya panjang yang di ujung sini disuruh ke keran ke banyu kada sah juga oh, iya. Atau orang rambut longor tahu longor iya. Longor iya. Longor lebih berambut kada berambut iya. Mining atau solihin iya. Sulah licin nah kada ada rambutnya nah. Kayak apanya bodoh nah cukup disentuh saja di bagian atas kepala masalah. Itu sudah kada masalah ya. Karena yang penting kalau dalam Syafi'i minimal 3 helai yang basah ya. Ya kira-kira seperti itu muka ingat juga batas muka muka kalaunya muka atas ini di mana batas tumbuh rambut yang biasa jadi kalau longornya di sini jangan mulai di sini musuh muka ada ya. Ini semuanya mulai batas tumbuh rambut
ilama tahta dzakan, nih pas di bawah dagu, kiri kanannya syahmatai uzunain, pasak telinga. Jadi kalau atas bawahnya di sini, kiri kanan sini, ikuti sisi-sisinya. Ini untuk muka. Nah, untuk kaki sampai kedua mata kaki. Kalau kaki imamnya liput lah, basah lah, waktunya wudu tuh. Nah itu kalau kalau yang melihat siapa, dayat kah om kah? Yang melihat kan dayat. Kakinya kayak apa? Gak sempurna juga. Gak sempurna. Iya. Gak di sampai sela-sela iya. Kakinya. Tapi Ustadz yakin setelah dia melihat itu pasti dia terpanggil untuk minimal membuka buku-buku fikih atau dia hadir dalam majelis ilmu bertanya supaya dia tahu bagaimana wudhu yang sah yang sebenarnya. Nah ini Ustadz juga kalau menurut informasi kita ada juga artinya mendengar informasi imamnya itu bukan wudhunya aja ini jadi imam apa juga kak sembahyang jadi imamnya tuh ada yang memperhatikan yang kebetulan kan ini kada betul maninah kan juga. Tumanina termasuk rukun sholat. Jadi letaknya itu yang paling banyak biasanya salah kira-kira tuh pasti setelah rukuk ya om. Ini kan rukuk biasanya orang yang tidak tumanina itu begini ketika dia rukuk ya bangun dari rukuk lalu dia gerak-gerak ya kemudian langsung sujud lagi atau dia bahkan tidak ada berhenti sejenak misalnya dia rukuk, sami Allahu liman hamidah, langsung sujud. Nah, ini tidak tumaninah. Nah, kalau itu juga batal, Om. Oh, tidak sah salatnya. Nah, itu imamnya ya. Itu saja. Imamnya yang salah wudu tadi. Jadi imamnya nomor informasi itu ya. Juga. Nah, pada jadi beguyang-guyang nomor informasi itu. Gini aja, nanti apakah nanti khusus diadakan di masjid itu satu pengajian ataukah mungkin nanti dibukakan film atau share dalam grup yang sama cara wudu yang benar supaya kita menegurnya tidak melukai perasaan beliau ya kan walaupun bagaimana kita juga manusia mungkin kita punya kesalahan tapi ulun salut terima kasih om luar biasa itu insyaallah cara menegur yang seperti itu yang paling tepat dalam agama kita tidak terlalu keras kasar tapi lembut karena Al-Qur'an menjelaskan ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi berdakwah itu dengan hikmah, dengan kata-kata yang santun dan seperti itu. Oke. Kami banyak terima kasih. Sama-sama alhamdulillah ada juga kami diberi ilmu. Sama-sama alhamdulillah untung yang berkisah. Ya amin kan berkisah kada tahu kita atas informasinya Ustaz. Terima kasih banyak ya, Ustaz. Tetaplah kayak apa kita nih? Hah? Padang ada ciri kasih dapat ajak serubung enggak? Alhamdulillah. Oh iya, insyaallah kita coba. Ada salah ya kalau ngaran sidini. Sidini ngaran sidini dayat ancar. Ulun kada tahu apa ancar tuh. Sakalinya ancar tuh mai dayat anti pacaran. Nah, itu. Insyaallah selamat ya. Bontong bontong mana bibinya ni anda? Bontong ya, kada ada pacaran segala macam. Langsung ke pelaminan aja. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kita masuk surga beratannya. Amin. Sukses kita tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu. Amin ya Allah. Ingat selalu cinta masjid, cinta majelis.